Masuk ke belakangnya. Nomor 2 ini kali enggak pakai. Ini YouTube siapa sih? Saya. Sule, Kang Sule. Bukan. Sule warna Kang Sule. Kuning rambutnya kalau Sule, kalau saya putih. Keep Hamka, Keep Hamka. Kami di sini Keep Hamka. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih. Mari kita beraksi. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Hamkamsa dengan rambut baru Ravanelli. Ini adalah tuh uji coba antara Nitro FC yang persiapan turun di turnamen ini dan juga ada saudara-saudara dari Makassar. Ini ada apa dia bilang ini? Kajili-jili ini nama timnya. Kajili FC. Oh, Kati-kati. Ini Jaya Tenggene. Tenggene ini. Ini ada Vicky Niti. Rapa-rapa. Iya. Olon raj, gini nih, sama telat. Kita langsung digo olon raj, timur war kalau. Jalan gue. Nah, ini bapaknya nih pengusaha kopi. Biasanya orang tua melatih anaknya main bola. Kalau bapaknya dia latih anjingnya. Anjingnya yang jago main bola. Nah, ini yang dicari-cari yang tadi malam. Wah, menggila. Menggila. Ini ketua dari Kati-Kati ya, Pak Tri Sulkarnain. Katanya dia mau kalahkan Nitro, padahal dia tidak tahu striker Nitro. Ravanelli. Sama lah, saya. Dia tahu. Rambutku di C, dia C juga. Dan ada beberapa. Ah, ini ya. Buat pemirsa, ini ada pemain yang diskorsing seumur hidup. Tidak dihampuni lagi. Karena memang sudah berhenti dari dunia sepak bola dia ini. Siapa namanya? Tolkos. Pokoknya jangan lupa Tolkos like dan subscribe channel YouTube Hamka 23. Ayo kita lihat head coach dari Kati-Kati. Ini dia head coachnya dari Kati-Kati. Gaskan dia. Head coach ya. Head coach ini. Ini head coach dari Kati-Kati. Hah? Best player. Iya. Yes, benar. Ini adalah Zulkifli Syukur, head coach dari Kati-Kati. Dia sudah mendapatkan lisensi A habis ini. Oh, B ya. Enggak, siapa tahu mau kontrak dia bisa, kan? Ini dia kita di sini mata-mata ya. Dia pakai strategi apa di sini kan? Pura-pura nge-vlog aja. Nah. Jadi ini dia mau pakai formasi apa? Nah, ini ada Pak Paman. Nih. Wih. Sebenarnya saya dikontrak juga Kati-Kati nih. Cuma saya lagi bermain di Liga Eropa, jadi saya jarang pulang kampung ya. Wih. Nah, terima kasih Pak Sul. Jelas. Ini ceritanya lagi. Sebentar lagi. Oh, siap. Ini Pak Paman. Masih di LR aja kita. Masih. Saya kira enggak dengoki. Enggak. Bahaya sek tuh dapat baju latihan. Jadi ini saudara-saudara saya dari Makassar datang ke Jakarta. Jadi kita akan jamu. Yang mau nanti malam keluar boleh kita hirup udara Monas ya. Habis itu foto-foto di Monas. Siap. Di sini juga ada pemain kontrak Jajang. Jajang dikontrak di sini ya. Ada itu Pelu, cuma Pelu sekarang sudah sombong. Sudah pemain besar. Saya sudah tinggalkan dia karena dia sudah bisa menjaga dirinya sendiri. Rizky Pelu. Jadi ini Pelu adalah omnya Sobo. Iya. Cuma dia belum datang ke rumah. Nanti main lagi ya. Ke rumah dia. Jadi kita di sini jalin silaturahmi, saudara dari Makassar datang bermain happy, ya kan? Ya, kalau saudara datang ya kita jamu nanti malam kan. Siap, kita foto-foto di Monas.
siapa tidak kenal supporter PSM Yogyakarta? Kaptennya Ayah Deka. Gaskan dia. Ayo, masuk lagi. Ayah Deka, aku yakin dengan kamu. Yakin dengan kamu. Dia kaptennya ini. Ini salah satu. Sebenarnya dia ini legenda PSM. Hampir dijadikan sedikit patungnya, baru jarinya dirubuhkan lagi. Nah, pindah di Jogja. Saya bilang, Samsul patungnya saja dirubuhkan, apalagi Hendra sama Rahmat. Akhirnya kok pindah juga kan? Inilah dia. Ini Hendra Ridwan, adik saya nih. Ini sayang gambangnya kurangan. Sebentar kita ajak makan semua. Habis itu kita foto-foto di Monas. Karena ada yang belum pernah ke Monas. Ada yang nangis. Belum pernah ke Monas. Kalau yang sana, jangan misalnya. Mantap. Nah, aja. Itu. Banyak-banyak dulu timnya. Ada lagi XPSM apa di TV itu? Milenial apa? XPSM Putri. Dia mau jadi pemain bola apa aja sudah enggak ada. Telet. Tenang. Mungkin teman-teman yang ada di pasar di mana Blok M apa tuh bisa ambil ini di Pasar Senen. Yang ini temennya saya kasih masuk. Pokoknya Bosco 23 sukses selalu channel YouTube-nya. Gaskan Artis dia. Naik Daun Jakarta. Duplikatnya Rasid tapi ini Rasid. Aset ini duplikatnya, namanya Mius. Gaskan dia nomor 23, nomor 23. Ganti-ganti, sampai Bosku. Hei, jalan dong. Kita punya bola ya. Mereka juga. Ya main nih. Siap dalam. Kecil dalam tetap. Sabar dulu. Sabar jadinya. Hei, kira sih ini. Lepas sih. Kecil. Sampai. Good game Kapten Hamka. Tambah terus followers ya. Good. Tarik. Mau dilihat kalau kalian memang sudah punya skill, tapi kekompakan ini yang saya nilai. Bukan skill kalian, tapi kekompakan. Karena main bola itu bukan kita sendiri, tapi tim. Bukan 11 juga, tapi 18. Jadi kalau penilaian saya ada pemain yang ingin menonjol sendiri, itu tidak masuk di dalam kerangka sebuah tim. Kita kerja sama bersama teman-teman yang lain. Jadi kalau kita kalah semua, menang semua. Satu cetak, dua cetak, itu bonus. Jadi yang oren dulu, Ical sama Mika. Terus bek kanannya Nyong, bek kiri Radit, gelandang, karena bek kiri tidak ada, cuma Radit, gelandang Kobepa, terus Romli. Delton depan kan? Delton tuh second striker. Delton second kan? Striker, ya kan? Terus di sayap pilih
Rido. Rido, Rido striker. Iya, Rido kan striker. Mopu. Oh, biar coba Mopu depan. Mopu di kiri, pilih di kanan ya. Rido di tengah, striker. Awas masuk di belakang kita. Masuk masuk di belakang nih. Masuk masuk. Masuk. Abang-abang kita. Nomor 23 lagi dah pakai. Jelas rambu minta nomor 23 lagi kudu pakai. Titisannya bang, titisannya. Titisan serigala. Kapan pulang kah? Besok. Siang. Tapi itu JPC mau ajak, nah bisa sudah di sini. Jadi, saya mas tinggal. Masak kosan sendiri. Ada guna, ada tidak ada ininya. Di masih sampai lagi ya. Mana? Mana? Play, hey, pintul, kill, dia tidak bebas kalau di Jakarta ada Om nih. Tuh. Makanya kemarin nggak datang dong. Kill, tuh, bahaya nih, harus jaga ini, jaga. Mbak Vi, Mbak Vi, Mbak Pian, pintul, Mbak Ngi, Raplin di Jakarta tak kerangkeng, kill, tuh, rambut tuh. Makanya kita bagi betul-betul waktunya, maksimalkan. Ya kan, yang 25 menit. Saya mau lihat nanti bicara di belakang, di tengah mungkin bisa Rombia Kokopepa yang untuk bawa komunikasi. Hah? Oke. Okay? Oke, di sini ada Bang Billy juga baru datang, baru bangun habis atau enggak habis syuting. Cuma kalau habis syuting biasa juga cimolnya seger, kayak baru bangun kayaknya. Tiga orang ini baru bangun. Orang main jam 6, dia datang setengah 8. Gak apa-apa, gak apa-apa. Dia boleh, dia boleh berstatement, tapi kan harus ada... enggak, maksudnya harus ada balasan dari yang di statement gitu loh. Dia bilang katanya main jam berapa? Jam 6 dong. Dia bilang sama saya main jam 8 biar saya gak main, saya tahu. Gak apa-apa. Makanya saya tadi pagi tidur, bangun, ngerjain kerjaan, habis itu istirahat lagi, gak ada kabar, saya ditinggal, ya udahlah. Ngomong juga mau ke rumah, mau makan, saya udah sediain makan, mbak saya udah masak jujur, banyak. Jujur ya, saya semalam, itu kan, di rumah dia sampai jam, habis sembahyang subuh saya pulang, ya kan, habis azan subuh saya pulang, baru saya bisa tidur jam 5. Di situ sore lagi disuruh datang, ya nggak bisa, saya pasti bangunnya jam 3, jam 4. Habis itu langsung ke lapangan situ, siapa yang salah. Kalian bisa nilai aja. Tapi semua ini gara-gara ini, yang pakai jaket hitam. Apalagi? Nemeni dia sampai azan subuh. Ngomong main sama gue jam berapa? Jam 8, biar gue nggak main kan. Ini gara-gara nongkrong di rumahnya Bang Billy sama ini nih. Saya mau pulang ditahan, habis azan subuh aja. Gila, gue jam 9 lalu tidur, Kep. Akhirnya saya bangunnya jam berapa? Jam 3 sore. Ini pada baru datang semua ini. Jadi kita itu kalau nongkrong, kalau enggak di rumahnya Bang Billy, rumahnya Encang, kita ngobrol asik. Ini YouTube siapa sih? Saya. Sule, Kang Sule. Bukan. Sule warna Kang Sule. Kuning rambutnya kalau Sule, kalau saya putih. Satu orang, satu. Second ball. Bola kedua. Oke, awas Sal. Awas, pas tuh. Bawa Radit, bawa nih. Ayo Pak Radit, passingnya Radit. Bagus. Awas, beli, awas passingnya. Ini persaingan pelatih dari Makassar. Hamkamsa dan juga Sukipli. Bagus. Bagus, beli. Oke. Gol, Rido. Bawa nih, terus. Lagi. Radit, Mika bawa bola, Radit nggak usah di tengah, langsung jauh. Lari bawa, bek kanannya turun. Lagi.
stop, Mika, stop. Press di situ, Mika. Mika, press tengah, press. Billy, langsung naik atas Billy. Ini Radit. Radit, jaga ini, Radit. Nah. Bawa Radit. Awas. Oke, bagus. Free roam. Bawa Radit, bawa. Passingnya Radit, 4 kali salah. Bagus. Radit, 4 kali passing, 4 kali salah. Kau stopper kan? Iya. 3 ya? Main 3 ya? Kau libero. Dia stopper 2. Gelandang. Wayu. Bung. Posisi apa? Gelandang bertahan ya. Wayu, Nardo. Ini, kamu bisa gimana? Gelandang. Ini 3, berarti 1, 2, 3. Sama Tarik. Iya kan? Ya. Martin. Siapa nama sayang? Jackson. Martin Jackson. Sama ini. Jackson nanti, Bang Billy dulu, sama ini. Gak apa-apa, kamu nanti. Gak, Jackson nanti. Ayo. Jackson dia habis ini, adik-adik. Nitro FC! Billy, itu yang jaga Bang Billy itu. Waduh, itu. Itu tim nasional. Ramdhani, Asif, Wasit, kartu merah dia Wasit. Bagus, lagi. Kalau enggak ada orang sana, 2 lawan 1 jangan dikasih. Main pendek dulu. Dipasing ya, lagi. Ayo balik, Wayu. Balik. Bukan kau yang marah-marah, nanti pelatih yang marah-marah. Bagus Bang Billy. Mau bertahan, kelas. Awas, jangan pelanggaran, bola. Bagus Bang Billy, mau bertahan. Bagus. Sabar, jangan pelanggaran. Bagus. Ambil terus, rebut terus. Bagus, Aldo. Telik. Alasunnya telik. Hei, telik. Dilewati kok telik. Oke, ya dekat-dekat, Wayu. Ya, dekat aja, dekat. Oke. Delay, dekat. Jangan pelanggaran. Terus, awas. Jangan pelanggaran. Tutup ruangnya. Bagus. Bantu, Daeng. Jackson. Nardo. Jackson, masuk. Suruh Jackson di belakang striker ya. Lari cepat deh, offside. Masuk. 18. Daeng, nomor 18, Daeng. Daeng, nomor 18. Si gelandang ah. Oke, bagus. Kecapean ya. Iya, tapi udah bagus ah, sudah saya lihat. Ayo semua ya, waktunya sudah ada, ayo. Waktunya diusir deh. Kami di sini Kim Hamka. Kami di sini Kim Hamka. Ganti! Sate Bosku! Kami tunggu di Makassar!
Metro mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangan kalian semua ke sini. Mudah-mudahan silaturahmi tidak putus sampai di sini. Amin. Dan insya Allah mudah-mudahan Nitro yang berangkat ke Makassar. Amin. Traktir ke kota. Terima kasih.